Halo, assalamualaikum Lur. Kali ini kita akan review barang-barang yang saya pakai sih sebenarnya. Jadi ini barang-barang yang dulu saya beli dan sekarang alhamdulillah dikasih juga sih. Dulu saya langganan ke sana dan saya beli dan saya jualan. Jadi macam-macam lah. Ini barang-barangnya dari Arena Quest. Nanti saya kasih toko linknya dari Tokopedia. Yang pertama adalah sepatu Santik. Santik ini salah satu produknya dari yang di sini dijual di Arena Quest. Ini udah pas saya pakai 1 tahunan, ini yang double dan ini soalnya karbon. Zaman dulu ini dengan harga 2 juta lebih sedikit dapat sol karbon dan ininya 2, itu wes bagus lah. Terus ada juga ini Santik yang baru, model baru, ada sekarang ada warna putih kayak gini. Lumayan nih culture. Cuman buat beberapa orang mungkin kurang seneng ada ininya ya, kret-kretnya. Nah, cuman preferensi. Cuman dengan harga ini kayaknya 1 jutaan kali ya. Ini udah solnya karbon juga. Nih. Solnya karbon tuh enak. Terus kali ini saya dapat beberapa kiriman jersey juga dari Arena Goes. Jadi emang buat teman-teman kadang kan bingung pilih apparel. Nah, kalau di tempatnya Arena Goes itu apparel yang menurut saya harganya middle. Jadi masih jersey-jersey itu kebanyakan masih di bawah harga 1 jutaan tapi sudah enak, enak dipakainya. Jadi apa ya? Bahan dan cuttingannya tuh enak. Ini kayak sekarang ada yang masuk itu dari Lameda. Ini mungkin tulisannya kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan nih. Lameda, ini kayak gini Lameda. Ini sarung tangan. Enak. Terus oh kemarin ini sudah saya pakai, enak. Ini jersinya Lameda juga. Ini belakangnya kayak gini. Terus ini ada resletingnya. Nah, enak ini buat bisa buat nyimpen-nyimpen. Kemarin sudah saya pakai. Terus ada lagi. Ini jersey lagi, GRC. Ini. Nah, kalau GRC ini kayak di atasnya Lameda. Wah, ini ada scotletnya dari 3M. Ini GRC, wah, wis niat ini. Besok saya pakai juga. Dan ini yang seru adalah vest. Wah. Jadi kalau misalkan besok riding pas hujan-hujan apa atau dingin kali ya, kita pakai vestnya ini. Terus ada lagi yaitu kaos kaki. Kaos kakinya nanti dipakai aja lah. Kaos kaki ada ini, namanya adalah base layer. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kaos bletong apa ya, kaos dalam lah. Nah, ini pakai base layer tuh enak. Jadi keringatnya nggak langsung kena ke jersey, langsung ke kulit, tapi ada base layernya dulu. Terus ini ada kaos kaki yang hitam dari GRC. Ini kayaknya reflektif juga. Nanti kita pakai. Ada bidon GRC. Nah, terus ini sepatu udah ya. Jadi sepatu ini saya pakai yang Santik ini sudah sampai mana-mana, 1 tahunan lebih belakangan ini. Jadi yo buat harganya enak ini. Jadi alternatif sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen yang pakai sol karbon itu biasanya harganya akan mahal. Nah, ini Santik itu dia menawarkan karena merek-merek Cina kali ya. Dia menawarkan yang sudah pakai sol karbon tapi harganya lebih terjangkau dan dipakainya enak. Itu bisa buat alternatif. Kali ini kita dapat kiriman lagi, mari kita buka. Jadi feeling paling seru kalau dapat barang baru itu adalah ketika kita buka-buka. Oh iya, belum tak sebutkan buat beberapa temen yang saya kadang sering pakai Biplong. Nah, itu saya juga banyak ngambilnya dari Arena Quest juga. Alhamdulillah dapat kaos kaki lagi GRC. Bidonnya dapat lagi ini GRC dan Lameda. Geser dulu. Terus kita dapat, nah ini Santik.
ini salah satu jersey sing apa ya, Extreme Fit. Ini dipakainya enak. Kalau teman-teman sering lihat saya pakai jersey yang biru polos itu, saya pakai Santik. Jadi biasanya kan kalau apa harga-harga itu kan range-nya macam-macam ya. Kalau misalkan yang middle di bawah 1 jutaan tuh saya biasanya pakai Santik. Santik yang pro apa ini dapat. Terus kalau yang di atas 1 jutaan tuh biasanya saya kebanyakan pakainya Santini. Ke Santini gitu emang bahannya akan kerasa beda sih. Terus ini ini ada bibnya. Bib short GRC. Jadi ini bibnya 3/4 buat teman-teman yang suka bib yang 3/4. Tereng. Jadi ini di bawah lutut, dan yang istimewa dari GRC ini adalah dia ada kantongnya di sini. Jadi ini adalah jersey bib kargo. Jadi bisa ada saknya. Besok kita coba buat ngetrip. Ini emang banyak kantongnya ini. Alhamdulillah bib short baru. Size M, terus jersey lagi. Alhamdulillah. Ini jersey-nya juga dari GRC. Wah, lengan panjang nih, cocok nih. Biar nggak hitam. Biasanya saya kalau pakai lengan pendek itu, kalau yang gue seharian pakai manset. Nah, kalau pakai lengan panjang kan nggak usah. Terus ini dapat lagi Santik yang abu-abu. Apakah ini? Ini Santik yang lengan panjang. Ini Santik lengan panjang nih, enak ini. Jadi kalau misalkan kita lagi goes-goes outdoor, gak usah pakai manset. Ini jadi apa ya? Saya dari dulu pakai brand Santik itu karena emang dengan harganya menurut saya cukup terjangkau. Mungkin sekitaran 500.000, ada yang kurang, ada yang lebih sedikit, dan kebanyakan di bawah 1 juta. Barang-barangnya ini kebanyakan di bawah 1 juta. Menurut saya itu alternatif buat buat dari merek-merek lokal atau merek-merek biasa naik. Itu karena ketika kita naik itu bahannya akan kerasa dan cuttingannya akan kerasa. Terus misalkan naik lagi ke yang di atas 1 jutaan itu, misalkan saya pakai yang Santini itu emang bahannya ya lebih enak juga sih emang. Ya ada harga, ada rupa. Cuman buat teman-teman kan nggak semuanya akan tega misalkan beli jersey harga 1 juta, 2 juta. Nah, makanya saya itu pakai yang 500 ribuan atau dan sekitarnya, ada Santik, Lameda, GRC. Ini bisa buat alternatif karena bahannya enak dan cuttingannya pas. Jadi nanti kalau teman-teman berminat bisa langsung cek linknya di tokonya Arena Goes. Nanti linknya Tokopedia-nya saya kasih di deskripsi. Besok mari kita coba. Kalter, lumayan juga ini. Oke, terima kasih Arena Quest. Terima kasih Mas Arif. Ini buat perbandingan aja ya. Jadi ini kita lihat solnya. Itu modelnya sama, cuman ini udah dipakai, yang ini baru. Yang membedakan itu adalah modelnya. Modelnya yang ini pakai ini, karena ini bukan nggak pakai boa, itu dia pakai paten. Nah, karena ini nggak pakai paten, jadinya dia pakai atop. Ini atop. Nah, ini kebetulan yang ini atopnya satu, terus ada velcro-nya. Kalau yang ini atopnya dua. Nah, cuman bawahnya sama, tapi bahan atasnya ini, bahan atasnya itu beda. Ya sesuai budgetnya sih. Paling enak sih kalau beli barang-barang sih disesuaikan budget sih. Sekarang sih dengan adanya banyak pilihan aparel tuh sebenarnya kita bisa memilih, misalkan ada yang di bawah 500.000, ada yang 500 sampai 1 juta, ada yang di atas 1 juta up. Nah, itu kan kalau merek emang sangat banyak. Yang paling penting adalah cuttingan dan bahannya enak. Itu nyenengin sih. Udah kayak David belum? Versi sepeda. Oke, okay. Terima kasih lur. Mohon doanya semoga
semuanya lancar. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap semangat goesnya. Siapa tahu besok kita akan bertemu waktu di jalan goes, jangan lupa disapa. Assalamualaikum, terima kasih lur.